Kembali di PSR Nasional, mungkin saat ini ada teman-teman yang mengalami masalah seperti ini ya, atau seperti ini. Ya, error kode 829208 atau ketika masalah tentang saving dari GTA-nya ya, di game GTA. Oke, dan langsung saja cara untuk mengatasinya, teman-teman quit dulu gamenya. Nah, kemudian jika sudah di menu awal seperti ini, di menu XMB, teman-teman masuk ke save data PS3 ya, save data utility di PS3-nya ya. Kemudian cari file GTA ya. Nah, di sini ada dua file, yang satu profile dan satu save datanya ya. Jika di sini ada 4 atau 5 atau lebih, teman-teman hapus semua. Karena di sini ada 2, jadi saya hapus dua-duanya. Dan jika sudah terhapus, nanti teman-teman bisa langsung mainkan kembali gamenya. Nanti teman-teman setting ulang ya display kalibrasinya atau kecerahannya ya. Oke, sekian saja tips singkat dari saya. Semoga ada manfaat dan sampai ketemu di video tips saya selanjutnya.